Nih, tamu dari Jombang jauh-jauh udah nyampe GLC. Bloknya nggak ada warga. Oke yuk, kita tinggal ngopi ke danau aja ya. Oke. Wah, tapi gelap, tetap gelap. Nih. Kelihatan nggak? Ntar deket lampu biar kelihatan, Pak. Oh, kita sama Yudi sama istrinya. Ini tamu dari Jombang, saya antar ke situ di Pondoh ini. Saya antar langsung. Buat petunjuk jalan. Iya, biar enggak ya, yang sanggar kita ya. Iya, ntar kapan-kapan habis kalau belok. Ajak belok tuh. Iya, ntar kapan-kapan. Oh, anak Betawi. Habis susah nyarinya. Mau belok lagi nyari cewek terbengkalai mulu sih. Kopi di gelas telah mendingin, matahariku juga telah tinggi. Ku masih di depan meja cetakku, diamku pikiran tak lagi satu. Ratusan suara menghintarku. Nih, tamu dari Jombang jauh-jauh udah nyampe GLC. Bloknya nggak ada warga. Oke yuk, kita tinggal ngopi ke danau aja ya. Oke. Halo warga, nih saya kedatangan tamu biasa Bang Yudi nih sama istri dari Jombang. Kesini mau ngapain yuk? Ternyata mau silaturahmi ke Bang Belo, tapi Bang Belonya nggak ada ya, udah kita ngopi. Ya silaturahmi sama saya aja yuk. Ya buat warga nih, saya minta maaf sebelum puasa nih ya Yud ya. Ya betul. Jadi sama buat Yudi istri juga, saya kalau ada salah kata. Alaijin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya sebelum kita puasa, buat warga juga dimanapun berada, saya minta maaf kalau banyak salah dan mewakili blok juga dan teman-teman. Pokoknya sehat semua. Oke, saya mau ke dalam aja karena di luar nih masih. Kata Yudi istrinya pengen jajan sih. Mau jajan apa Yud biniknya? Kita cari makanan aja. Makanan cemilan aja Om. Saya sama Yudi udah ke lampu merah GLC. Udah ke tempat blok. Saya ketok-ketok nggak ada. Jadi ya kita jalan-jalan begini. Kita ngopi aja lah. Iya. Sambil ngobrol ngalor ngidul. Ini yang dagang banyak. Kemarin di tukang apa tuh si blok ada? Tukang sosisnya jualan itu yang gocengan. Dia dagangnya enggak tiap hari. Lampunya nyala. Nyala terus, nyampe ujung sana nyala terus sekarang. Ada di sono bebeknya di samping situ kayak datanya dari pemerintah ya. Iya. Ini bayar parkir doang. Berapa goceng? 2.000 3.000. Ya kita tawar aja. Nih. Wah, tapi gelap tetap gelap. Nih. Kelihatan enggak? Ntar deket lampu biar kelihatan, Pak. Tuh, kita sama Yudi sama istrinya. Ini tamu dari Jombang, saya antar ke situ di Pondoh ini. Saya antar langsung. Buat petunjuk jalan. Iya, biar nggak pada bingung. Jadi kameranya saya ke belakangin aja. Nah, kan kelihatan bagus. Sore kalau nggak pagi sekalian. Sono malah ntar ada. Pacaran. Iya, ini kan pacaran kamu. Apaan udah tua dari 2007. Nah, gini nih, biar kelihatan. Nah. Hai. Nih, beloknya susah dicarinya. Iya, belok nih. Gimana nih? Yud, nih Cipondoh ini gimana danonya sekarang? Bagus sekarang mah nih pemerintahnya cakep. Saya nggak buka masker, kalau buka masker beringosan kayaknya. Banyak ya.
bulunya. Ini boleh juga ini ngajak anak kapan-kapan. Iya, anaknya cocok kesini lah. Nanti jajan mulu ntar. Gak apa-apa. Ntar emaknya gak kesampean jajan-jajannya juga. Berebutan. Ya. Oh, harus begini jadi terang tuh yuk. Ya kan, terang kalau begini. Ntar biar kita kelihatan bertiga. Ini Fatma sini yang tripotin. Gak usah, jajar sama suami lah. Jajar sama suami biar kelihatan gimana gitu kan, biar pada ngiri tangan. Nah kan begini tuh, tuh kelihatan kan udah. Nah belakangnya kelihatan lampunya. No, oh iya, terang ya. Bagus nih pemerintah Tangerang sekarang, pemerintahannya buat masyarakat buat santai di malam hari. Habis kita orang hitam jadi nggak ada lampunya gini kelihatan hitam. Liatin sana aja. Itu kalau mau jajan. Oke, sebelah mana kita? Situ biasanya yang banyak lasean di situ. Ada kopi-kopi. Menit-menit yang tadi tambah lumayan. Akhirnya kita lesean nih sama Yudi nih sama istrinya. Ini langsung jajan doang, om habis duit ini sama dia doang. Langsung makan pop mie. Kalau bawa bocah mah buset berbudan sama ya. Belok belok dicari susahnya. HP-nya hilang lagi kata Yudi, hilang ya katanya. Hilang dia di Facebook update saya komen ah kemana enggak balas lagi. Oh, jadi belok HP-nya hilang nih warga. Saya pantesan saya WA checklist melulu. Kita paling ujung nih lesehannya, banyak pengamen lagi. Mungkin belum lagi bunda. Fresh ya. Kontrakannya enggak ada om ya tadi ya? Enggak ada, GLC enggak ada, gondrong enggak ada. Saya udah muter-muter nyariin blok nih tadi. Lagi nyari cewek terbengkalai kali. Bloknya? Iya. Apaan pan? Sharing-sharing ini kita mau iya. Ramadan ini Bang Belok. Aduh. Mau silaturahmi, Mas. Nah, enak banget om ngopi. Temenin musik-musik ini anggapnya di kafe ya. Warga nih sini ya bang. Kita ngopi di dekat laut ya Yud. Laut Tangerang ini. Iya. Tadi berapa jam nyampe sini? Setengah jam. Setengah jam nggak macet, cuma yang di Tedong tuh yang mau ke itunya macet tuh. Tanjakan kali, jembatan. Ini istrinya Yudi udah habis pop mie-nya no, udah habis. Ini masih telur telur udah es kesini. Karena bang belonya nggak ada ya udah kita isi perut aja. Ngopi ngopi aja lah. Pagi kali masih. Yudi coba nyampe pagi, ntar saya pulang kamu di sini aja nyampe pagi. Besok kerja kita. Sama saya ntar jam 5 udah berangkat lagi saya malah. Ini sama istri emang udah punya planning dari kemarin. Sama oh, kesini juga, ya. Ngecat lo. HP-nya rusak. Bukan rusak, lenyap. Ini bisa hilang ya? Oh, jatuh kali. Habis kalau naruh ditaruh motor gitu di lubang itu loh. Kok di dashboard depan? Mm-mm, waktu itu juga jatuh kelindes mobil juga. Buset. Di deketmu sana nggak ada danau-danau gini Yud? Ada. Ada ya? Di Tandon. Tandon, namanya Ciater. Rame? SD, itu rame, sama om. Hari Minggu. Sampai malam. Pagi. Kalau sini kan non-stop gini terus nggak ada tutupnya. Pagi dia. Biasanya banyak keseniannya di sana tuh.
yang kayak apa sih? Yudi nggak ngelenong, statusnya ngelenong kayaknya. Oh ini ntar ya, ntar abis lebaran. Abis lebaran di makam Brimob. Latihan dulu. Lagi latihan buat dulu. Istrinya jadi apa? Saya nggak main. Saya doang. Loh, kemarin latihannya di statusmu kayaknya dia. Wakilin. Oh wakilin. Saya kerja. Cuma latgab om, latihan gabungan dari Beksi Guru Muhammad. Saya kerja, dia wakilin. Ntar abis lebaran nih banyak. Sebenarnya kemarin-kemarin nggak ada ya. Soalnya puasa ini enggak ya habis lebaran. Sampai sebulan latihan juga stop dulu kan kita. Puasa ya. Eh Om Dik memang harus main ya yang ya. Pesanggar kita ya. Iya, ntar kapan-kapan ya, habis ya. Kalau belok ajak belok tuh. Iya, ntar kapan-kapan. Oh, anak Betawi. Habis susah nyarinya. Om belok lagi nyari cewek terbengkalai mulu sih. Status Facebooknya gitu, info cewek terbengkalai doang. Asik. Ya ilah, selepel. Baru pengen ngopi bareng ini sama dia, sambil ngobrol. Kali aja dia ceria lagi. Iya. Bebeknya gak ada ya? Sono. Ujung sono, no, jauh sono. Tadi perahunya, ini perahunya seberang. Oh, benar perahu dong. Nggak mau, aku takut. Malam-malam, siang lah. Ayolah, gimana buat... Om Dik, sehat Om Dik? Hah? Om Dik, baju nggak dibawa-bawa Om Dik. Waduh, iya, habis nggak kepikiran. Tapi stoknya masih ada, Bang? Masih ada. Kalau ada semua skodik ya kan? Oh enggak ada loh, saya mau bikin punya ponakan di Jawa bikinnya Yud. Lama dia, dia punya kompleksi. Di channel. Kalau hujan ini, ngauknya di mana ini? Lompat sih itu. Buat warga-warga nih yang mau nyantai ngopi, enak banget ini tempatnya. Iya. Yeah. Kalau orang-orang sini mah malah males, kalau lebetnya orang-orang jauh-jauh yuk. Biasanya enak begitu ya. Emang biar parkir 3.000 udah bisa pacaran ngojok no sono yang iya. 8 dikit 8 parkiran sono, kalau sini terang semua yang jualan. Rabu kan tanggal merah. Tanggal merah. Iya, ke Bandung. Nyepi. Bandung saya. Wuh, acara apa? Kerja 3 hari. Hari Rabu. Ada acara. Iya, sampai puasa pertama begini ninggal dia. Ah, dia mau kemana itu di rumah? Main dong. Mainlah sama anaknya jajan. Main sama anak pang. Ntar rambutnya di burning kata belok. Itu dia udah nyukur rambut. Belok iya. Deh. Iya. Aduh. Samping di doang. Kan. Iya, waktu. Kuning warnanya. Jangan di air we berendam. Sampai ngambang. Kamu dolken mah masih sering main pas. Enggak tahu tadi saya WA katanya masih kerja belum pulang malam juga dia. Dolken nih. Enggak ngopi juga nih kita udah lama nih. Satu lagi bu. Apa-apa. Ambil karung. Kopi gorengnya mau. Bandel kalau kita buta sih kita aja sih, Mas. Kafe. Kafe. Ini apa ini sih kayak restoran gitu sih, tempat makan. Jadi kalau pesen di saung-saung itu. Yes. Ntar dianterin gitu. Agak mahalan ini, Mas. Iya. Sini aja udah ngemper. Sini aja yang 3.000. Gocap udah kenyang. Gocap udah. Untung punya istri jajannya begini-gini doang nih yang kebalan. Jajanan anak SD ini. Kenyang ya, Fat. Ya berapa dah? Pak, itu berapa? Ini berapa? 2.000. Ya
Oke, saya tak lanjut ngopi warga, jadi gitu aja buat warga, selamat menunaikan ibadah puasa. Sehat jadi selalu buat semuanya. Amin. Buat teman-teman Bang Belo, buat warga dimanapun berada. Makasih ya. Jangan lupa bahagia pokoknya. Iya, jangan lupa madang katanya. Kata Belo itu. Jangan lupa makan. Pokoknya beli obat ke warung muda. Minumnya beles kelapa. Buat para pemuda jangan lupa bahagia. Sudah dikasih pantun tuh sama pemain Lenong. Sorry nih Yud sama Patimeh gak ketemu Blok ya. Apa-apa, jadi saya temenin apa aja. Pokoknya sehat-sehat semua keluarga Yud. Amin. Mudah-mudahan langgeng nyampe kakek nenek. Amin. Pokoknya sering jajan berdua terus gini aja. Istri, tapi istri saya gak mau kalau diajak kayak gini. Malu dia. Malu. Kalau di rumah mah enggak malu kali. Enggak. Enggak. Oke warga, gitu aja sampai ketemu di kegiatan saya, teman-teman. Pokoknya buat teman-teman jalanan sehat terus, jadi lebih baik pastinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.